Hei, berapa lama kau nak kawan dunia? Aku malu tau kau abang aku. Kau lepas dari mimpi aku bukan. Kau lepas. Hei, aku takut. Badi, Badi. Kau ni puasa tak puasa, Badi? Angin satu macam je aku tengok. Aku pening. Pening? Kau pening apa? Kau tahu kan abang aku si Badu tu? Ha? Gila dia tu makin menjadi-jadi ke tu? Gila? Tak maaflah tanya. Abang kau dulu bukan normal ke? Dulu memanglah normal. Ha? Tapi aku pun pelik lah. Dengan baju Melayu tu, dia jadi gila macam tu ke tau? Ha? Kakak aku pun satu, sembunyi baju Melayu tu sampai dekat setahun. Ha? Jadi-jadi jalan sana, jalan sini. Aku tak gamak, aku tengok dia kesian sangat. Aku dapatkanlah balik baju Melayu tu daripada kakak aku. Aku nak bagi kat dia. Tapi sebelum aku bagi tu, aku kencing lah. Aku bagi kotor baju tu. Dengan harapan supaya dia tak suka dengan baju tu. Rupanya dia suka. Aku pun tak tahu nak buat macam mana dah. Sabarlah, Badi. Setiap yang berlaku ni, ada hikmah dia. Setiap orang yang dipilih untuk diberi ujian ni, besar pahala dia. Kau cakap memang senang. Ha? Kau tengok kawan kita si Fakim tu, ha? Si Salman tu. Apa yang tak kata kat aku? Macam-macam berkata tau. Aku ni pun ada maruah aku tau. Kita pula ni marah. Dah. Jom lah. Di bazar Syawet. Itu bukan Abang Hang ah? Ha? Awak duduk tepi sungai. Orang raya-raya ni, pergi rumah orang raya ke, pergi masjid kat ini awak tepi sungai. Eh, ni, Abang Hang ni cuba Hang adjust sikit, ha, bagi cantik dia. Bau dia. Sampai ke sini bau dia tau. Busuk dengan asyik pegang baju tu je daripada dulu. Awak jadi pening ah. Ha? Tak, aku tengok hari-hari dia pakai baju yang sama. Iya. Awak teruk sangat, peliklah. Eh, tu kan abang kau. Takkan kau tak boleh baju Melayu untuk dia? Apa ni? Ha? Abang punya handsome macam ni, bersungkuk, berkopiah, bersampin. Abang ambil api tu ya. Teruk yang hang ni. Pelik. Eh, cukup-cukuplah tu. Kesian kat dia. Dia bukan minta jadi macam tu. Hang jangan dengar cakap dia ni. Dia ni memang baik selalu. Ni, hang kena tengok tau. Dia ni dah makin teruk tu kat kampung ni. Bukan saja malukan hang tau. Malu ni. Muka-muka kawan-kawan kita semua malu ni. Tu kalau Dando dia hantar ke Ustaz Gila, baru tahu. Betul sangat. Betul sangat. Kalau aku pun samalah. Lah ni aku hantar. Lah ni aku hantar. Berapa kali aku nak cakap dengan kau? Ha? Aku malu! Kau tahu tak aku malu dengan kau? Simpanlah kau ni! Bangsat!
Kau tahu kan abang aku si Badu tu? Gila dia tu. Makin menjadi-jadi. Tapi sebelum aku bagi tu, aku kencing lah. Aku bagi kotor baju tu. Aku ni pun ada maruah aku tu. Aku malu tau abang aku.